TWK dalam 5 menit, materi bela negara. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Kali ini, sahabat ilmu akan share tentang materi TWK dalam 5 menit aja. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan materi TWK kali ini tentang bela negara. Buat kalian yang lagi persiapan, semangat! Untuk pengertian dari bela negara sendiri adalah sikap dan tindakan setiap warga negara yang dilandasi oleh kesetiaan, rasa cinta tanah air, kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan kepatuhan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga negara. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tiga, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Berdasarkan pengertian dan juga manfaatnya, maka fungsi dari bela negara terdiri dari empat. Pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan keempat, merupakan panggilan sejarah. Dilihat dari beberapa fungsi dari bela negara, maka manfaat yang akan didapatkan, pertama, dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Selanjutnya, dapat membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Lalu bisa membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Dapat melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa kepada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan juga agama. Mampu melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Lalu bisa menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, dan juga membentuk perilaku seperti perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh-contoh implementasi dari bela negara. Pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Ketiga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Keempat, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Keenam, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Ketujuh, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dan yang kedelapan, membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, itu dia TWK dalam 5 menit pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video TWK dalam 5 menit yang lainnya. Dadah!